Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR mengevakuasi warga di Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jatikulon, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan karena sampai dengan hari kelima banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus masih belum surut. Ketinggian air yang merendam permukiman warga saat ini mencapai 30 sampai dengan 70 cm. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR lebih mengutamakan mengevakuasi lansia, anak-anak, dan ibu-ibu. Kapolres Kudus melaksanakan evakuasi untuk warga Buleng yang terdampak banjir ya. Sementara yang kita evakuasi adalah 100 kakak, kita bawa ke tempat pengungsian dan juga ada yang minta ke tempat. Dari data yang didapat, sebanyak 22 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.